Teman-teman, apa kabar? Lihat nih, aku punya peta Indonesia. Kakakku lagi jalan-jalan ke sini, ke Bali. Asik ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang wilayah Indonesia dengan menggunakan mata angin. Kita juga akan belajar batas-batas kota. Setelah itu, di numerasi kita akan belajar mengenali bentuk daerah yang menyerupai lingkaran. Sudah siap belajar? Alat tulisnya sudah kamu siapkan kan? Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Nita, aku kira kakak baru sampai nanti malam. Duh, kakak capek banget nih. Mama mana, dek? Mama tadi ke pasar, kak. Tapi kalau kakak lapar, ada makanan tuh. Iya nih, lapar banget. Tapi kakak mau bersih-bersih dulu deh. Oke, kak. Kenyang. Bali seru ya, kak? Seru banget, Ri. Oh iya, kakak punya oleh-oleh lo buat kamu. Tunggu sebentar ya. Oke, kak. Ini buat kamu. Wah. Makasih ya, kak. Seru ya? Kakak bisa jalan-jalan ke Bali. Sekolahku study tournya cuma ke Bandung. Jadi pakai bis aja deh sampai. Gak perlu naik pesawat. Aku pengen deh naik pesawat ke luar negeri keliling dunia. Eits, sebelum kamu keliling dunia, kamu harus keliling Indonesia dulu. Soalnya Indonesia kaya banget loh. Oh iya, kakak juga udah banyak cita-cita. Nanti kalau kakak udah kuliah, kakak mau cari kerja sampingan. Terus uangnya dipakai buat keliling pulau-pulau di Indonesia deh. Teman-teman di rumah, kalian sudah pernah pergi kemana saja di wilayah Indonesia? Yuk kita lihat peta. Di peta ini ada mata angin. Bisakah kalian menyebut arah mata anginnya? Utara, selatan, barat, dan timur. Di antara timur dan utara ada timur laut. Di antara barat dan utara ada barat laut. Di antara selatan dan barat ada barat daya. Sedangkan di antara selatan dan timur ada tenggara. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Luasnya lebih dari 5 juta kilometer persegi. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 17.504. 5 pulau terbesarnya adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Letak wilayah Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu letak secara astronomis dan geografis. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Letak astronomis dihitung berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur pada bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis ditentukan berdasarkan posisi sebenarnya di permukaan bumi. Kak, kalau dari penjelasan kakak barusan, jadi gimana cara menentukan batas-batas negara? Batas negara dibedakan menjadi laut, darat, dan udara.
Yang menentukan semua ini adalah kesepakatan internasional. Misalnya, kita lihat di peta ya. Wilayah darat Indonesia berbatasan langsung dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara. Dan batas udara Indonesia sama luasnya dengan luas wilayah Indonesia. Oh begitu, kalau batas negara kita dilewati gimana kak? Ya nggak boleh, itu sama aja menjajah. Makanya negara kita selalu berusaha menjaga dan mempertahankan negara agar tidak ada yang memasuki wilayah Indonesia. Batas negara adalah suatu kedaulatan negara. Di dalam batas negara terdapat sumber daya alam milik Indonesia. Makanya kita wajib menjaga kedaulatan negara. Oh iya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar banyak kosakata baru yang berkaitan dengan wilayah Indonesia. Di antaranya, arah yang berarti jurusan. Mata angin yang artinya arah jarum pedoman atau asal mata angin datang. Peta yaitu gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Batas yang berarti pemisah. Kedaulatan yang artinya kekuasaan tertinggi atas negara. Legenda berarti penjelasan pada peta. Dan simbol yang artinya lambang. Teman-teman, sekarang kita minta Kanita untuk menjelaskan kenampakan alam. Kak, silakan. Baiklah, adik Kanita yang pintar dan teman-teman yang hebat semua, perhatikan gambar peta kenampakan alam berikut ini ya. Setiap kenampakan alam dijelaskan dengan sebuah simbol. Misalnya, gunung berapi disimbolkan dengan gambar segitiga berwarna merah dengan berpedoman pada arah mata angin. Kamu bisa menjelaskan letak suatu tempat atau kenampakan alam pada peta. Nah, teman-teman, sekarang kalian pilih 5 tempat atau kenampakan alam pada peta tersebut. Kemudian letakkan dengan kalimatmu sendiri ya. Contohnya seperti ini. Pelabuhan terletak di bagian timur laut pulau di sebelah utara Gunung Berapi. Kerjakan tugas ini di buku tulismu ya. Teman-teman, tahukah kalian bahwa kegiatan pemantauan atau penjagaan dilakukan di Menara Suar? Biasanya Menara Suar dilengkapi dengan radar. Radar adalah alat navigasi yang dapat mendeteksi benda-benda seperti pesawat terbang, kapal, dan kendaraan bermotor. Selain itu, radar juga dapat digunakan untuk mengukur jarak benda-benda yang terdeteksi dengan sumber radar. Jadi, melalui radar dapat diketahui pergerakan benda-benda yang terdeteksi, meskipun dalam kondisi malam hari.
Nah, coba kamu perhatikan jangkauan radar suar berikut ini. Bangunannya seperti apa ya? Lingkaran ya, Kak? Iya, betul sekali. Nah, biar kamu lebih paham, kita bisa melakukan eksplorasi. Siap, Kak! Teman-teman, jika batasan jangkauan radar berbentuk lingkaran, maka menara suar berada di suatu titik yang disebut titik pusat lingkaran. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ya. Manakah letak menara suar yang tepat? Jelaskan alasan kalian di buku tulis ya. Teman-teman, sekarang mari kita lihat gambar berikut ini. Eri, bisa bantu kakak buat garis yang menghubungkan menara suar dan letak kapal yang ditangkap oleh radar? Baik, Kak. Ada dua kapal ya, Kak? Jadi, jarak menara suar dan letak kapal yang ditangkap oleh radar disebut sebagai jari-jari lingkaran. Teman-teman, jika ada dua kapal asing yang tertangkap oleh menara radar suar, satu kapal terletak di utara, dan satunya lagi terletak di selatan menara suar. Bisakah kalian gambarkan? Setelah digambar, jangan lupa antara kapal 1 dan kapal 2 kalian hubungkan dengan garis ya. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan? Apakah jarak antara kapal 1 dengan menara suar sama dengan kapal 2 ke menara suar? Jadi, jarak antara kapal 1 dan kapal 2 inilah yang kita sebut dengan diameter. Sekarang, yuk kita buat latihan di buku masing-masing ya. Teman-teman, perhatikan dua kapal. Menara dan jarak dua kapal yang tertangkap radar menara suar berikut ini. Apakah menurutmu lintasan radar mungkin terjadi? Jika menurutmu tidak mungkin seperti gambar ini, gambarkan lintasan radar yang mungkin terjadi untuk dua kapal tersebut. Nah, jelaskan alasanmu di buku catatanmu ya. Jika sudah selesai, teman-teman bisa memperlihatkan hasilnya ke guru atau orang tua. Wah, kalau dipikir-pikir wilayah Indonesia besar sekali ya, Kak? Iya, makanya kita harus mengenal dulu negeri sendiri, baru mengenal negeri orang lain, biar tahu betapa luas dan luar biasanya Indonesia ini. Kakak mau kemana lagi selain ke Bali? Kayaknya kakak mau ke Raja Ampat deh, tapi harus nabung dulu. Eri juga mau ikutan nabung ah, kalau Eri mau pergi kelompok. Kira-kira uangnya bisa terkumpul nggak ya, Kak? Bisa, nanti kakak temenin kamu jalan-jalan ke Lombok ya. Asik! Teman-teman, terima kasih ya sudah belajar bersamaku hari ini. Apakah kalian sudah paham tentang wilayah Indonesia? Perbatasan, penampakan alam, dan mata angin. Di antara timur dan utara, ada timur laut. Di antara barat dan utara, ada barat laut. Di antara selatan dan barat, ada barat daya. Sedangkan di antara selatan dan timur, ada tenggara. Letak wilayah Indonesia dibedakan menjadi dua,
yaitu letak secara astronomis dan geografis. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Letak astronomis dihitung berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur pada bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis ditentukan berdasarkan posisi sebenarnya di permukaan bumi. Keren! Oh iya, tadi juga kita belajar tentang radar. Dan perlu kalian ketahui dari radar itu tadi, kita telah belajar unsur-unsur pada bangun lingkaran. Radar adalah alat navigasi yang dapat mendeteksi benda-benda seperti pesawat terbang, kapal, dan kendaraan bermotor. Arah yang berarti jurusan. Mata angin yang artinya arah jarum pendoman atau asal mata angin datang. Peta yaitu gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Batas yang berarti pemisah. Kedaulatan yang artinya kekuasaan tertinggi atas negara. Legenda berarti penjelasan pada peta. Dan simbol yang artinya lambang. Seru ya? Besok kita belajar lagi ya. Sampai jumpa!